Ayo pangeran, ambil sama Yuta aja. Aku perlu berdapas ditarik lagi. Sudah ini kita langsung ambil mobil biru. Pacat biru. Oke. Belum bayar. Sudah, nanti tagih sama pangeran ya. Oke. Aduh Yuta, ngaco deh kamu ini. Udah sampai. Ayo. Tuh motornya. Ayo ambil yang ini aja. Ini motornya Yakuza, Yuta. Gak apa-apa, kan gak tahu Yakuzanya. Yuta, pelan-pelan Yuta. Aduh, koit aku. Tukan Yuta. Hai teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Waduh, itu lihat di belakang. Aduh, Biju, kamu jangan takut-nakutin dong. Iya beneran loh di belakang. Halo. Wah, hilang. Aduh, ya sudah, ayo. Ayo Sakura cepat ke sana. Iya. Tapi itu sama yang aku lihat lo tadi. Mike ini. Iya, aku juga lihat. Masa kamu nggak lihat, Drong? Sudah, kalian ini nakut-nakutin aja. Harus ketemu itu Cong-Cong Pinknya. Terus ini menuju kemana? Yang lain mana kok malah menghilang, Biju? Waduh, nggak tahu juga, Cika. Biju, kamu beneran tadi lihat ada Tutu di situ? Iya, Cika, beneran. Ya ampun, ini kenapa tempatnya kosong semua? Kalian baru muncul kemana aja? Gak tahu tuh, tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba muncul lagi. Sudah, ayo. Aku takut loh. Aduh, Biju, ini kamu pikir aku gak takut apa? Udah, ayo. Itu batunya siapa? Astaga, ini tempatnya The Demit Fix ini. Aduh, Biju, kita nikah sekarang aja, Biju. Ingat coy deh, Cika, orang situasi darurat nikah sekarang. Halo, aku pemilik rumah ini. Tuh, kuku kutang. Salah, kuyang. Rasain kalian, pasti kalian takut kan? Kami nggak takut. Mana si Tutu Cong-Cong? Aku nggak tahu tuh. Kok nggak takut sih sama aku? Aduh, Bu Pol, kok berani banget sih, Bu Pol? Namanya aja Bu Polisi pasti pemberani, nggak kayak kita penakut. Kalau nggak mau kasih tahu, aku pentung loh kamu. Ya, Mio, ayo kita lawan Mio. Iya, kok, aku juga nggak takut. Ayo, Kak Yuta. Aduh, kok mereka nggak takut ya? Ini manusia kuat, mending aku kabur aja deh. Kabur! Mau lari kemana? Tunggu! Waduh, gak takut sih kuyang mereka ini. Waduh, gimana dong? Mendingan aku kabur juga deh ini. Itu mereka. Si Cong-Cong juga di situ. Ayo kejar, Vin. Aduh, ditarik lagi. Udah, ayo kabur. Aduh, aku gak mau ketangkep. Kenapa ada dua kepalaku? Itu kepala siapa satunya? Waduh, gimana sih? Nah, ketangkep kalian. Nih, rasain. Ampun. Aduh, ampun. Berani-beraninya kalian sama Bu Polisi. Wah, benjol kamu sih. Kamu tuh yang gak pinter. Aku juga benjol gara-gara kamu. Kalian janji jangan mengulanginya lagi. Iya, Bu, kami janji. Ya udah, kalian aku maafkan, tapi rumahmu buatku ya. Gara-gara kamu, Cong, kamu harus ganti. Enak aja, itu kan salahmu sendiri, kurang pinter. Udah, jangan bertengkar. Sudah sana pergi. Iya, Bu. Sudah, ayo kita pergi aja. Iya. Wah, Bu Polisi hebat. Bisa mengalahkan Tutu-Tutu tadi. Sebentar, ini sudah jam 12 malam, apa sudah jam 3 pagi ya? Tidur di mana kita? Ya, sementara tidur di rumah si Tutu tadi. Teti tidur di rumah si Tutu-Tutu tadi? Lemes aku. Udahlah, Vin, tenang saja, kan ada Bu Polisi.
Iya, ada bu polisi, tapi masa di rumah hantu? Masa kita tidur di rumah tutu? Eh, sudahlah kalian ini, daripada di rumah yang tadi, rumah dedemit beneran. Tenang aja, kalau tutunya muncul, bentuk aja pakai panci pasti benjol. Aduh, kamu ini Mio. Yaudah, yuk kita tidur. Nasibku, masa di dunia kerajaan tidur di rumah dedemit. Tapi ya udahlah demi Sakura. Ayo tidur. Hehehe, sayang, kamu habis pergi kemana aja? Kamu gak kangen apa sama aku? Wah, Kun, kamu kok muncul? Hus. Udah, aku tidur aja, belum apa-apa sudah muncul si Kun. Aduh, akhirnya pagi juga. Pangeran kan belum selesai kabulin permintaan kita semua. Aduh, kamu minta apa lagi, Mio? Pangeran, gimana kalau kita lomba yang lompat-lompat itu pakai warna pink biru? Kan belum kan? Nanti cari mobil pink biru, motor pink biru, makan pink biru. Hah, emang di kerajaan ada motor dan mobil? Iya dong, Pangeran, ini kan kerajaan modern. Kok sama sih kayak di dunia nyata? Pangeran, kalau berhasil boleh pergi sama Putri Sakura, gimana? Hah? Beneran? Ya udah, oke. Oh iya, katanya kalau menang bisa dapat istana biru pink. Wah, kalau menang bisa dikasihkan ke Sakura. Ya udah, oke, deal. Ya tapi mesti panggil pengawal pink dulu. Oh iya, yang cewek pakai pink, yang cowok pakai biru ya. Kita ganti baju dulu ya. Oh iya, saya sekalian mau pulang dulu ya. Udah, pusatkan kita antem. Kok ajaib bisa ganti sendiri? Iya, ini udah jadi biru pink nih. Aduh, kenapa rambutku jadi biru juga kayak ketum pancat deh. Iya, aku juga. Sudahlah, Vin, biru juga cakep. Katanya kan kamu mau mencuri hati Putri Sakura. Sudah, ntar kedengeran lu. Terima kasih ya sudah mengantar saya. Ya, Bu. Iya, semoga kalian berhasil dalam segalanya ya. Iya, Bu Pol. Pengawal pink mana ya? Kayaknya Putri gak tahu nih kalau aku ada di sini, kan aku bisa menyamar dulu. Yaudah deh, aku langsung menghilang dulu dan aku membawa mobil. Kau langsung sudah datang? Loh, kau sudah langsung bawa mobil pink? Tapi mobil birunya mana? Motor pinknya juga, motor birunya juga belum. Ayo pengawal diambil. Tapi saya dapat tambahan uang kan? Aduh, iya. Aku kok ditarik? Iya, biar cepet. Ayo kita nyari. Aduh, pengawal pink kan kamu bisa ambil sendiri. Gak seru kalau ambil sendiri. Pak, ayo dicatin warna pink. Oke. Belum bayar. Sudah, nanti tagih sama pangeran ya. Aku kan gak punya uang. Pangeran ini, jadi pangeran masa gak punya uang, ngaco deh. Sudah, ayo. Kita mau ambil lagi yang satunya. Ini dikembalikan dulu. Aduh, nasibku. Kenapa juga di dunia nyata begini? Dobruk. Enggak loh. Sudah, saya capek. Sekarang pangeran ambil sendiri ya. Ayo pangeran. Ambil sama Yuta aja. Aduh, aku belum berdapas ditarik lagi. Sudah, ini. Kita langsung ambil mobil biru. Pacat biru. Oke. Belum bayar. Sudah, nanti tagih sama pangeran ya. Oke. Aduh, Yuta. Ngaco deh kamu ini. Udah sampai. Ayo. Duh, sama aja ini. Nggak Yuta, nggak Pak Pink. Tuh motornya. Ayo ambil yang ini aja. Ini motornya Yakuza, Yuta. Nggak apa-apa, kan nggak tahu Yakuzanya. Papa, catin warna biru. Oke. Terima kasih, Pak. Yuta, belum bayar. Sudah, masuk kas kerajaan ya. Tagih sama pangeran Kevin. Aduh, gimana sih Yuta? Tekor aku lama-lama kalau kayak begini. Yuta, pelan-pelan Yuta. Aduh, koit aku. Aduh. Bukan Yuta. Tenang, pangeran. Ya ampun Yuta, kelakuanmu. Astaga, kamu nanti jadi bocil masa depanku. Masa kelakuanmu gini? Kakak, sudah loh kakak. Sekarang kita berangkat ya kakak ya. Yaudah, sekarang kita ke lompat-lompat dulu ya. Yang pink ikut aku,
Yang biru ikut Pangeran Kevin. Pak pengawal bawa Putri Cika. Aku sama pengawal Pink. Aku mau ganti biru. Gak bisa Cika, ayo berangkat. Nasibku. Sama, saya pasti selamat. Ayo kita berangkat. Vin, kamu yakin bisa menang? Tenang, aku sudah berapa kali nih ikut lomba begitu. Kakak Sakura tungguin. Kita sudah sampai. Oh ini lompat-lompatnya. Lompat-lompatnya bagus ya, biru pink. Vin, tungguin. Wah, bagus banget parkurnya. Warnanya kayak men ya. Aduh Mio, kamu ini. Mio mau cobain deh. Iya, nanti cobain deh. Tapi Mio sama siapa ya? Oh, Mio sama kakak Putri Sakura aja. Tapi Mio maunya sama pangeran. Mio gak bisa kalau sama pangeran. Ini kan warnanya biru sama pink. Mio pink, pangeran biru. Biru sama biru, pink sama pink. Kalau gitu pangeran diganti aja. Mana bisa Mio. Yaudah deh sama kakak Sakura. Ayo kakak Sakura. Semoga kita dapat istananya. Iya. Mio. Iya kakak pangeran. Semoga kamu kalah ya. Kakak pangeran gimana sih? Maca doain kalah. Kakak Sakura gak boleh kalah loh sama pangeran Kevin itu. Sebentar. Ini kenapa? Kayak tapak kaki pangeran Kevin. Pangeran Kevin di masa depan kakinya jadi raksasa ya? Aduh Mio, ngaco deh. Mana mungkin jadi raksasa? Mungkin kalau minum ramuan pembesar badan. Ngaco deh kamu ini Mio. Wah banyak bintang-bintang. Kakak Sakura, ayo semangat. Harus berhasil kalahkan kakak Kevin tuh. Kakak Kevin ngata-ngatain kita. Katanya kita harus kalah supaya gak dapat istana. Mio kamu ini. Pangeran, di sini banyak bintang-bintang loh. Bintang-bintang di hati. Mio lagi sebel sama pangeran. Kok gitu Mio? Habis tadi pangeran doain kita kalah ya kakak Sakura ya, supaya gak dapat istana. Kalau gitu Mio mau ganti pangeran aja deh, gak mau sama pangeran Kevin lagi. Mau sama pangeran lagi? Gimana sih Mio, kok batal? Cowoknya pangeran tampan. Waduh, syukurlah Mio memujiku. Tapi sayangnya pangeran sudah tua. Aduh Mio. Sabar ya Vin ya. Putri Sakura, ini kenapa banyak bantal di sini? Ya tuh buat duduk Mio. Siapa yang mau duduk di atas sini? Aduh. Mio kamu tunggu dulu ya. Aduh Mio ditinggal di mana ini kakak pangeran? Aduh Mio kamu ini merusak konsentrasi. Akhirnya sama kakak Sakura lagi. Ya Mio soalnya tadi susah. Aduh syukurlah. Sebentar, kenapa banyak kendi di sini? Emangnya mau tanam bunga? Ya Mio, mau tanam bunga di hati. Mana bisa pangeran ini tanam bunga di hati? Tanam bunga tuh di tanah pangeran. Untung kamu pinter. Emangnya Mio tintong? Ya Mio, kan kamu kadang-kadang gitu. Suka tingtong gitu. Emangnya bel? Pangeran di sini gak ada bel, bunyinya tingtong. Adanya kling, kling. Aduh Mio, kalau bunyinya kring itu telpon. Apa itu telepon pangeran? Iya ya, di sini kan gak ada telepon ya. Sudah, bingung ngomong sama pangeran. Sudah, makanya kamu diem aja, jangan banyak ngomong. Ini kenapa lama amat ya, lompat-lompatnya kok gak selesai-selesai? Iya, soalnya kan mau menang, jadi harus lama. Ngaco deh Mio ini. Itu kenapa makannya di situ ya? Aduh Mio, bukan tuh cuma hiasan aja. Kakak Sakura hati-hati ya, tuh kayaknya tinggal sedikit lagi deh. Kalau sampai di perusutan tuh berarti berhasil ya? Iya. Tapi kenapa lama banget ya? Seharusnya kan sudah digantiin sama pangeran kan Putri Sakura ya? Iya habis ini. Apa jangan-jangan pangeran sakit encok ya? Aduh Mio, masa pangeran dibilang sakit encok? Ayo Putri Sakura sedikit lagi. Nah tuh capek kita. Akhirnya Mio menang, asik. Karena Mio sebel sama pangeran, gangguin terus, semoga pangeran jatuh terus. Gimana sih kamu Mio? Gak apa-apa pangeran, kita bisa pasti pangeran. Iya Yuta, kamu harus bantu. Iya pangeran harus konsentrasi. Pangeran? Apa? Pangeran? Apa? Aduh Mio, kok kamu ganggu-ganggu pangeran? Tadi juga ganggu-ganggu kok pangeran. Mio diajak-ajak ngomong apa? Putri Sakura jatuh. Kan kamu yang diajak ngomong, bukan Putri Sakura. Kamu digendong juga.
Ih, pangeran ini. Kakak Yuto. Kakak pangeran Yuto, jangan bela pangeran dong. Aduh, Mio. Ini kan cuma permainan. Aduh, apa? Cuci tangan dulu sebelum lompat-lompat. Ih, sudah cuci tangan tadi. Aduh, si Mio ini. Kok ada mesin cuci juga ya? Iya, itu buat pangeran cuci-cuci di situ. Aduh, Mio. Ngaco deh. Masa cuci-cuci di situ? Kalau itu sandwich pangeran, pangeran kalau lapar makan aja itu. Masa pangeran mau makan papan? Lepas dong gigi pangeran. Yuta, putri Mio ini dulu gak pernah sekolah ya? Sekolah pangeran, tapi kalau di sekolah tuh tidur terus. Enggak tidur kok. Tapi Bobo. Sama aja, astaga. Sudah, sekarang gilirannya pengawal Pink. Aduh, akhirnya. Waduh, kenapa aku sama pegawai Pink? Pegawai hati-hati. Tenang, Putri Chika. Waduh, ntar kejepret loh. Enggak mungkin lah. Nah, ini sudah melewati yang jepretan tadi. Nah, sekarang kita melewatin vas bunga. Jatuh. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye!